Awan, hujan, dan cuaca. Episode 51 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Teman-teman masih semangat kan? Yeay, Kak Putri jadi ikut semangat. Kak Putri, kita olahraga dulu yuk, seperti kemarin. Ayo, tapi olahraga apa ya Nawa? Teman-teman punya ide tidak? Kita olahraga apa hari ini? Wah, ide bagus tuh. Kita olahraga lempar bola. Kak Putri juga setuju. Tapi sebelum olahraga, kakak tanya dulu dong, hari ini hari apa Nawa? Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Betul. Kalau begitu, sekarang kita mulai lempar bola yuk. Nawa sudah berdiri di ujung sana. Kak Putri berdiri di ujung sini. Nah, Kak Putri pantulkan bola ini sekali ke arah Nawa. Nanti Nawa tangkap ya. Siap, Kak. Sambil berhitung yuk, Kak. Boleh, kita hitung sampai 10 ya. Teman-teman, kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, akhirnya selesai juga. Iya, Kak. Nawa senang deh. Setiap habis olahraga, Nawa jadi lebih semangat belajar. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk, Kak. Oke, Nawa. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Selesai. Waduh, Kak. Awannya berubah jadi mendung. Wah, sepertinya mau hujan, Nawa. Kita masuk ke dalam yuk. Nawa, tadi kamu sempat lihat tidak? Bentuk awan sebelum dan saat hujan. Sempat, Kak. Memangnya kenapa, Kak Putri? Coba Nawa ingat-ingat lagi. Nawa bisa menggambarkannya tidak? Bisa dong, Kak. Nah, ini dia. Ini adalah awan saat cuaca cerah sebelum hujan. Ini adalah awan gelap saat cuaca mendung dan hujan turun. Berarti dari sini kita tahu dong ya, kalau awan itu bisa berubah dari terang menjadi gelap. Betul, Nawa? Iya, betul, Kak. Kok bisa begitu ya, Kak? Iya, Nawa. Kakak jelaskan ya proses terjadinya hujan. Nah, awan itu terbuat dari miliaran butir air. Butir air ini berasal dari mana saja. Bisa dari laut, danau, atau sungai yang kemudian menguap karena terik matahari. Saat butir-butir air itu terangkat ke udara, air tersebut akan berubah menjadi embun. Kemudian akan memadat dan membentuk awan. Oh, jadi begitu. Terus bagaimana butir-butir air itu bisa jatuh ya? Jawabannya ada dua, Nawa. Pertama, karena kondisi awan yang sudah tidak sanggup lagi menampung air. Maka dari itu, awan berubah menjadi gelap.
Dan jawaban kedua, karena adanya gaya gravitasi, sehingga butir-butir air itu jatuh menjadi hujan. Nah, sekarang kakak akan tunjukkan ke Nawa tentang jenis-jenis awan. Ini adalah awan cumulus. Kemunculan awan ini menunjukkan cuaca yang cerah, karena awan cumulus ini adalah awan terang. Nah, kalau ini adalah awan cumulonimbus. Jika awan ini muncul, maka tidak lama lagi cuaca akan berubah gelap dan akan muncul hujan. Karena awan ini adalah awan gelap. Nawa, sekarang kita balima dulu yuk. Ayo kak, teman-teman masih ingat tidak balima kita apa saja? Bagus, kalau begitu kita baca dengan suara yang lantang yuk. Siap? Berapa? Sekarang. Ingin tahu terima. Hebat. Nah, sekarang coba kamu buat sebuah kalimat sederhana dari salah satu kata tadi. Bisa kan? Kakak beri satu contoh dengan memakai kata ingin. Nawa dan teman-teman ingin membaca balima. Oh begitu. Nawa pilih kata sekarang deh. Sekarang Nawa sudah bisa membuat kalimat sederhana. Yeay, Nawa hebat. Teman-teman juga coba di rumah ya. Nawa, kamu sedang apa di sini? Lihat kak, aku punya buku cerita baru. Judulnya Hujan, Hujan. Wah, kalau begitu, ayo bacakan untuk teman-teman juga. Oke kak, teman-teman dengarkan ceritaku ya. Hujan, hujan. Segumpal awan melintasi langit dengan ceria. Burung merak bertanya, mengapa kau tidak menurunkan hujan? Aku akan menari untukmu. Ikan berkata, tolong turunkan hujan. Aku memerlukan air lebih banyak. Pak Tani meminta, tolong turunkan hujan. Aku akan menanam benih untuk panen berikutnya. Raju berkata, kalau kau turunkan hujan, aku akan melabuhkan perahu kertasku. Sang awan pun menurunkan tetes-tetes hujan yang berkilauan. Burung merak membentangkan bulu ekornya yang cantik dan mulai menari. Kolam pun terisi penuh. Ikan merasa senang. Pak Tani mulai menanam benih. Biur! Cebur, cebur. Raju dan kawan-kawannya bersenang-senang di genangan air. Sang awan membuat setiap orang gembira. Waktunya untuk berpindah tempat. Anak-anak melambaikan tangannya. Bagaimana ceritanya? Seru ya teman-teman. Ternyata memang kehadiran hujan itu sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Betul itu. Oh ya, Nawa, kita lanjut belajar kosakata baru yuk. Ayo. Sekarang, Nawa dan teman-teman jawab pertanyaan dari kakak ya. Pilihan jawabannya adalah genangan, benih, melabuhkan, dan segumpal. Oke, kak. Pertanyaan pertama. Titik-titik, awan melintasi langit dengan ceria. Hayo, apa jawabannya? Segumpal ya, kak.
Betul. Sesuai dengan buku cerita tadi ya, segumpal awan melintasi langit dengan ceria. Pertanyaan berikutnya, aku akan menanam titik-titik untuk panen berikutnya. Sepertinya benih, Kak. Wah, betul lagi. Lanjut ya. Aku akan titik-titik perahu kertasku. Ayo, jawabannya apa? Kalau menurut Nawa, jawabannya adalah melabuhkan. Kalau menurut teman-teman... Wah, sama Kak Putri. Kalian betul. Pertanyaan terakhir nih. Raju dan kawan-kawannya bersenang-senang di titik-titik air. Kalau ini sudah pasti genangan. Betul. Raju dan kawan-kawannya bersenang-senang di genangan air. Wah, kalian hebat. Kak Putri, sekarang kita lanjut belajar matematika yuk. Oke, teman-teman juga ikut ya. Hari ini kita belajar apa, Kak? Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Hari ini kita belajar tentang pembagian. Asik! Kita pakai contoh apa, Kak? Tetes air lagi? Bisa kok, Nawa. Kita ulang dulu ya tentang konsep perkalian. Salah satu cara melakukan perkalian adalah dengan pengelompokan benda. Setiap kelompok mempunyai jumlah benda yang sama. Jika dalam satu tetes hujan terdapat 10 tetes kecil, maka dalam 3 tetes hujan terdapat 30 tetes kecil. Dalam konsep perkalian bisa ditulis 3 dikali 10. Dalam konsep penjumlahan bisa ditulis 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Ada lagi, Kak. Kalau ada angka yang dikalikan dengan 10, maka angka tersebut akan sama dengan awalan total perkaliannya. Betul, Nawa. Ternyata kamu masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pembagian ya. Dalam konsep pembagian, angka yang lebih besar baru dapat dibagi dengan angka yang lebih kecil. Sekarang perhatikan 30 tetes kecil ini. Berapa banyak tetes hujan yang dapat terbentuk? Tadi kan Kak Putri bilang 10 tetes kecil membentuk 1 tetes hujan. Berarti kalau 30 tetes kecil bisa membentuk 3 tetes hujan. Betul, Nawa. Contoh soal tadi merupakan soal pembagian. Operasi pembagiannya ditulis 30 dibagi 10 sama dengan 3. Ingat ya, perkalian menghitung jumlah benda dari semua kelompok. Sedangkan, pembagian menghitung berapa jumlah kelompok jika diketahui sejumlah benda. Oh, begitu ya, Kak? Ada lagi, Nawa. Operasi pembagian dengan operasi perkalian saling berkebalikan. Coba perhatikan ya. 3 dikali 10 sama dengan 30. Ini adalah perkalian. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Ini adalah pembagian. Dari contoh itu, kita tahu bahwa 3 adalah jumlah tetes besar atau jumlah kelompok. 10 adalah jumlah tetes kecil atau disebut jumlah dalam satu kelompok. 30 adalah jumlah tetes kecil atau jumlah semuanya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Ada 8 buah apel, 1 kantong kertas berisikan 2 apel. Jadi, tentukan banyak kantong kertas dengan melingkari setiap 2 apel. Nah, dari sini kita sudah tahu jumlah benda adalah 8.
dan jumlah setiap kelompok adalah 2. Oh, berarti untuk menentukan jumlah kelompok kantong kertas, kita sama-sama melingkari 2 buah apel dalam 1 kelompok. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kantong kertas, Kak. Ya, betul. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ada 14 apel. Jika 1 kantong kertas berisikan 2 apel, berarti ada berapa banyak kantong kertas? Dan jika 1 kantong berisikan 4 apel, berapa banyak sisa apel? Nah, untuk soal A, akan kita jawab dengan konsep pembagian 2. Sedangkan untuk soal B, kita jawab dengan konsep pembagian 4. Coba, Nawa masih ingat tidak konsep membagi tadi? Masih dong, Kak. Dibagi itu maksudnya dibuat jadi 1 kelompok yang sama. Jadi, kalau pembagian 2, kita akan bagi 14 apel ke dalam 1 kelompok kantong kertas yang berisi 2 apel. Hebat, Nawa. Itu juga berlaku untuk pembagian 4 ya. Kita akan bagi 14 apel ke dalam 1 kelompok berisi 4 apel. Berarti untuk soal A, 14 apel dibagi 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kantong kertas, Kak. Benar, Nawa. Kalau soal B, berarti 14 apel dibagi 4 ada 1, 2, 3. Ada 3 kantong kertas, Kak. Benar. Jadi ada sisa 2 apel ya. Teman-teman juga menjawab dengan benar, kan? Tidak apa-apa kalau masih kurang tepat. Jangan kecil hati ya. Yang penting kita tetap berlatih. Kak Putri, sekarang kita belajar intuisi bilangan, kan? Betul sekali, Nawa. Hari ini soalnya apa, Kak? Simak baik-baik ya. Menurut Nawa dan teman-teman, kira-kira apakah hasil dari 264 ditambah 431 dikurang 460 sama dengan 200? 264 kan mendekati 300 dan 431 mendekati 400. Sedangkan 460 mendekati 500. Pertama, kita jumlahkan dulu 300 dan 400. Jumlahnya adalah 700. Kemudian 700 dikurangi 500 jadi berapa ya, teman-teman? Ya, betul. 200. Yeay, kalian menjawab dengan benar. Berarti 264 ditambah 431 dikurang 460, jawabannya adalah kira-kira 200. Wah, semuanya sudah pintar mengira-ngira. Hebat-hebat. Kak Putri bangga sama kalian. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan aku, Langit. Sekarang kita bahas lagi ya proyek akhir minggu kita. Kemarin Langit minta teman-teman menyiapkan bahan-bahan untuk membuat model awan menggunakan kapas. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siapkan? Kalau Langit sudah nih. Ini kapasnya. Ini kertas kartonnya, ini spidolnya, ini lemnya, dan ini krayonnya. Teman-teman juga sudah kan? Nah, untuk agenda kita hari ini adalah menuliskan jurnal proyek akhir minggu kita.
Coba, teman-teman, buka jurnalnya. Kita isi sama-sama ya. Pada bagian awal, kita melakukan apa? Betul, pada bagian awal, kita menentukan judul. Teman-teman masih ingat judul pilihan kalian? Kalau langit, judulnya adalah Awan Stratus Cerah. Nah, kemudian kita melakukan apa lagi ya teman-teman? Ya, benar. Mengumpulkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat model awan menggunakan kapas. Nah, untuk kolom lalu dan akhir akan kita lanjutkan besok ya teman-teman. Besok kita akan bertemu lagi di proyek akhir minggu. Sampai besok teman-teman. Dah. Nawa, kamu masih ingat tidak apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ingat dong, Kak. Oh ya? Coba jelaskan kita sudah belajar apa saja. Tadi kita melihat hujan, Kak. Lalu kita menggambarkan bentuk awan saat hujan. Kita juga membahas tentang cuaca. Terus Nawa membaca buku cerita yang berjudul Hujan, Hujan. Ceritanya seru banget, Kak. Betul-betul. Setelah itu, apalagi Nawa? Apalagi ya? Oh iya, kita belajar kosakata baru, Kak. Selain itu, kita juga belajar tentang konsep perkalian dan pembagian. Dan kita sama-sama menjawab latihan soal, Kak. Iya, benar. Bagaimana teman-teman belajar kita hari ini? Menyenangkan kan? Besok kita belajar lagi ya. Akan semakin menyenangkan tentunya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai besok teman-teman. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.